Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, glory glory Manchester United. Klub Liga Inggris Manchester City dikabarkan menyalip Manchester United dalam perburuan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Setelah Liverpool mundur, ada klub lain yang disebut maju dalam perburuan Jude Bellingham. Klub tersebut adalah Manchester United. MU memang disebut butuh gelandang baru, pasalnya ada pemain di pos tersebut yang mungkin cabut dari Old Trafford musim panas 2023 nanti. Namun MU disebut tidak terlalu ngotot mendatangkan Bellingham, pasalnya United lebih memprioritaskan transfer penyerang ketimbang gelandang. Setelah Manchester United, kini ada nama Manchester City yang dikaitkan dengan Jude Bellingham. Bahkan kabarnya City diklaim berada dalam urutan terdepan dalam perburuan Jude Bellingham. Kabar itu dilansir oleh ESPN. Laporan itu mengklaim bahwa City kini terdepan dalam perburuan Bellingham karena mereka punya hubungan baik dengan pihak Borussia Dortmund. Manchester City juga disebut tidak akan bermasalah dengan harga mahal yang dipatok Dortmund untuk Bellingham. Maklum saja mereka memang klub tajir. Harry Maguire dikecam atas performa buruknya di laga Manchester United kontra Sevilla. Bek Inggris itu dinilai tidak punya wibawa sebagai kapten. Legenda Manchester United Peter Schmeichel amat geram dengan performa Maguire melawan Sevilla. Dia terutama kesal karena kapten setan merah itu tidak mencegah aksi dua pemain Sevilla, Marcos Acuna dan Gonzalo Montiel, yang membopong Lisandro Martinez keluar lapangan. Martinez saat itu tergeletak dan dibopong Acuna dan Montiel, yang merupakan rekan setim Martinez di timnas Argentina. Di mata Peter Schmeichel, dua pemain Sevilla itu melakukannya agar bisa memulai kembali permainan secepat mungkin. Keinginan Manchester United untuk merekrut bintang muda Celta Vigo, Gavri Veiga, semakin berat saja. Tottenham Hotspur ikut memanaskan persaingan mendapatkan pemain 20 tahun tersebut. MU sangat berminat merekrut Veiga karena bisa dimainkan di berbagai posisi. Selain gelandang serang, Veiga juga bisa ditempatkan sebagai playmaker, winger, hingga penyerang tengah. Kemampuan spesial Veiga ini sangat dibutuhkan manajer MU Erik ten Hag, apalagi Veiga masih bisa didapat dengan harga miring. Klausul pelepasannya di Celta Vigo cuma 40 juta euro. Manchester United awalnya harus bersaing dengan Real Madrid, Liverpool, dan Manchester City dalam perburuan Gabri Veiga. Namun, memasuki pertengahan April 2023, peminat Veiga semakin banyak saja. Media Spanyol Atletico melaporkan Tottenham Hotspur sangat berminat kepada Veiga. Pemain U21 Spanyol itu diharapkan bisa menjadi sosok penting perubahan yang akan dicoba dilakukan Tottenham Hotspur di musim panas. Usaha raksasa Liga Inggris Manchester United untuk mendatangkan Rasmus Højlund dari Atalanta bakal sedikit terganjal. Pasalnya klub yang bermarkas di Bergamo itu menginginkan mahar besar untuk penyerang muda yang dijuluki The Next Haaland tersebut. Dilaporkan oleh Corriere della Sera, Atalanta mematok harga fantastis yakni sekitar 70 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah bagi peminat Højlund. Besarnya harga ini sejatinya tidak akan menjadi masalah bagi tim sekelas Manchester United, tapi angka tersebut diyakini berada di luar nalar. Sebab pemain berusia 20 tahun itu baru bergabung Atalanta pada musim panas 2022 lalu dengan harga 17,2 juta euro atau sekitar 279 miliar saja. Terlebih, musim 2022-2023 ini menjadi musim perdana Rasmus Højlund di level teratas bersama Atalanta, sehingga angka itu dirasa tidak logis oleh MU. Namun Atalanta bersikukuh dengan harga 70 juta euro tersebut karena pemain asal-asal Denmark itu tengah daya daun berkat ketajamannya. Tercatat di musim 2022-2023 ini bersama Atalanta,
mampu melesakan 9 gol dari 29 pertandingan. Catatan apiknya pun berlanjut di level internasional kala ia berhasil mencetak 5 gol dari 2 pertandingan saja bersama Denmark di kualifikasi Euro 2024. Dengan catatan-catatan itu, Atalanta pun akan tetap bertahan dengan harga 70 juta euro jika MU ingin mendatangkan Rasmus Højlund. Manchester United diterpa nasib buruk saat menjalani leg pertama perempat final Liga Europa melawan Sevilla pada Jumat 14 April 2023. Setelah gagal menang, MU harus kehilangan Lisandro Martinez dan Rafael Varane. Keduanya diragukan tampil pada leg kedua di Spanyol nanti dan akan digantikan oleh Harry Maguire dan Victor Lindelof. Namun kedua bek tersebut mendapatkan banyak keraguan dari fans MU mengingat performa yang ditampilkan musim ini. Terlebih Maguire juga menjadi dalang di balik gagalnya MU meraih kemenangan setelah gol bunuh diri di laga melawan Sevilla. Namun sang pelatih Erik ten Hag mengaku bahwa kualitas dua bek tersebut merupakan yang terbaik saat ini. Erik ten Hag berharap keduanya bisa diandalkan ketika memainkan laga penentuan di kandang Sevilla pekan depan. Meskipun berlebihan, namun Erik ten Hag menyebut bahwa Maguire dan Lindelof masuk dalam jajaran bek terbaik. Meskipun posisi mereka sering tergantikan musim ini, Erik ten Hag masih percaya keduanya bisa diandalkan. Sang kapten Harry Maguire musim ini tampil cukup banyak bersama ten Hag. Memainkan total 26 laga, Maguire masih mampu mencatatkan lebih dari 1.300 menit bersama MU. Sementara Lindelof mencatatkan statistik yang lebih sedikit musim ini dengan 23 laga. Namun Lindelof mencatatkan jumlah menit yang jauh lebih banyak dari Maguire. Musim ini perjalanan Liverpool di ajang Liga Inggris mengalami masa pasang surut. Pelatih Jurgen Klopp menolak anggapan bahwa semenjak kemenangan telak atas Manchester United membuat pasukannya merasa jemawa. Sejak kemenangan sensasional atas rival sengit mereka di tanggal 5 Maret, Liverpool telah melalui 5 pertandingan tanpa kemenangan dan tertinggal 12 poin dari Setan Merah yang berada di peringkat keempat. Liverpool memiliki rata-rata 0,87 poin per pertandingan tandang yang menyedihkan di Premier League musim ini dengan meraih 13 poin dari 15 pertandingan tandang. Itu adalah rata-rata terendah mereka dalam satu musim sejak musim perdana Liga Inggris 1992-1993. Alhamdulillah, Liverpool kena karma. Alexis McAllister dikabarkan telah memutuskan untuk hengkang dari Brighton pada akhir musim ini. Terkait kabar ini, Manchester United dikabarkan berpeluang untuk mendatangkan kompatriot Lionel Messi ini. Kontrak McAllister bersama The Seagulls baru akan berakhir pada musim panas 2025. Artinya, McAllister masih terikat kontrak di Brighton hingga 2 tahun ke depan. Kondisi tersebut membuat Brighton meyakini tidak akan melepas sang pemain dengan harga yang murah. Jika menilik dari situs Transfer Market, harga pasaran McAllister berada di angka 42 juta pound sterling. Diketahui penampilan impresif McAllister bersama timnas Argentina dan Brighton mencuri perhatian klub raksasa Liga Inggris Manchester United. Pada Piala Dunia 2022, gelandang kelahiran 24 Desember 1998 tersebut mampu menjalankan peran sebagai jenderal lapangan tengah tim Tango dengan bagus. McAllister tercatat selalu tampil sebagai starter dalam 6 pertandingan. Dia hanya sekali berada di bangku cadangan saat Argentina kalah 1-2 dari timnas Arab Saudi dalam laga pertama fase grup. Dari 6 penampilan di Piala Dunia 2022, McAllister sukses menciptakan 1 gol dan 1 assist sebelum tampil impresif bersama Lionel Messi CS di ajang akbar 4 tahunan tersebut. McAllister lebih dulu tampil bagus dengan Brighton pada musim 2022-2023. Berkat performa tersebut, McAllister pun diperebutkan oleh Liverpool dan Man United. Peluang kedua klub tersebut untuk mengamankan servis McAllister sangat terbuka. Gelandang serba bisa Joao Falhinha diplot sebagai pengganti Scott McTominay yang dilaporkan sudah meminta izin untuk meninggalkan Manchester United akhir musim ini. Manchester United dilaporkan berminat untuk mendatangkan gelandang Fulham Joao Falhinha pada bursa transfer musim panas mendatang. Falhinha melakoni debut di Premier League bermusim ini setelah dikontrak Fulham dari Sporting Lisbon pada Juli 2022.
Pemain asal Portugal itu kini terbukti menjadi salah satu rekrutan terbaik pada jendela transfer musim lalu. Palhinha sudah menyumbang 3 gol dari 26 laga saat ia selalu tampil sebagai starter di Liga Premier Inggris. Pengaruhnya sebagai pemain serba bisa jadi dampak terbesar di Fulham. Alih-alih menjadi kandidat degradasi, Fulham jadi penantang kualifikasi Eropa sepanjang musim ini, meski agak menurun dalam beberapa pekan terakhir. Imbas 4 kekalahan beruntun di Liga Premier dan sanksi 8 pertandingan untuk Alexander Mitrovic, Fulham kini menempati urutan ke-10 di klasemen sementara dan terpaut 7 poin dari tim posisi ke-7 yaitu Brighton. Manchester United dikabarkan akan bergerak dalam beberapa pekan mendatang. Meskipun kubu setan merah dikatakan sadar bahwa Fulham berpotensi membandrol pemain berusia 27 tahun itu di angka sekitar 55 juta pound sterling. Dari sudut pandang Fulham, manajer Marco Silva disebut adalah pengagum berat gelandang Porto, Matheus Uribe, yang sudah masuk radar sebagai pengganti Palhinha.